Warga Muara Gembong di Bekasi, Jawa Barat terisolasi akibat tanggul Sungai Citarum yang jebol. Ratusan permukiman warga terendam hingga mencapai 2 meter. Selain merendam rumah, banjir juga membuat akses jalan terputus di 4 desa. Warga di Kampung Kedung Bokor, Bekasi terisolasi setelah tanggul Sungai Citarum meluap dan jebol hingga merendam rumah warga. Sejumlah akses jalan terputus tak bisa dilalui warga untuk beraktivitas karena derasnya air yang terus masuk dan menerjang permukiman warga. Banjir di Kecamatan Muara Gembong kali ini merupakan banjir terparah dari sebelumnya. Banjir dirasakan warga sudah 2 kali sepanjang 6 bulan terakhir. Banjir terjadi sudah hampir 1 minggu. Ketinggian air bahkan masih setinggi 2 meter. Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta mempercepat memperbaiki tanggul yang kini telah merendam ratusan rumah penduduk.